Ya, pemirsa, polisi menangkap pesulap Oge Setiawan atau Oge Artemus atas kasus penyalahgunaan narkoba. Oge bersama satu rekannya didapati menanam ganja di dalam rumah. Pesulap Indonesia Oge Setiawan atau Oge Artemus bersama satu orang rekannya ditangkap petugas unit 2 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Oge bersama temannya didapati menanam sejumlah pohon ganja di dalam rumah. Polisi menangkap Oge saat dirinya sedang berada di Yogyakarta. Dari hasil pemeriksaan urin, Oge positif menggunakan narkoba jenis ganja. Kami sudah melakukan pengecekan urin terhadap tersangka dan kami masih melakukan pendalaman apakah masih ada tanaman yang lain. Namanya di Sewang, yang diperjadikan tempat. Lokasi penangkapan di luar Jakarta, tapi tanaman itu ditemukan tapi ini rumah. Di salah satu temannya yang sudah kita amankan sebelumnya. Diketahui Oge Artemus merupakan pesulap aliran eskapologis dan pernah meraih rekor MURI. Oge juga pernah mengikuti ajang Asia's Got Talent pada 2019. Dari Jakarta, Miftol Gani, iNews melaporkan.